InsyaAllah kita sambung pada kitab Risalah Tauhid ke surat 56. Yani sama tengah kita ambil sikit lah punca dia tu. Maka nyatalah yang masuk pada istighna 14 sifat lawannya 14 juga jumlahnya 28 masuk dalam kawaidul iman, kaedah yang disusun oleh para ulama, ulama Asy'ariyah, al-Imam Abdul Hasan Asy'ari wal Maturidiyah. Maka nyatalah yang masuk pada istighna sifat kaya Allah. Allah iaitu Al-Ghani, nama Allah Al-Ghani. Allah bersifat dengan sifat kaya, maha kaya, yang kayanya hakaya hakiki, sebanyak 14 sifat dan lawannya 14, jumlah 28. Sifat-sifat yang terkandung dalam iftiqarun ilaihi, yakni berkehendak, berhajat segala makhluk kepada Allah. Yakni sifat di mana Allah dengan sifat kaya itu, maka berhajatlah seluruh makhluk lain daripada Allah, disebut sebagai al-alam, al-hudus, al-hadis, al-mumkinat. Semua itu adalah baru berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada pada Allah 9 sifat. Nah, iaitu wahdaniyat, kudrat, iradat, al-muhayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayan. Kerana jika tidak bersifat dengan 9 sifat yang tersebut, nescaya tidak berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah Ta'ala. Kerana lazim pada ketika itu, tidak ada sesuatu pun daripada yang baru. Ya, maknanya kata, oleh sebab Tuhan itu lebah. Jadi maknanya 9 sifat. Ya, kita ada 11 sifat ditambah lagi dengan 2 sifat mana Allah Ta'ala tu qadim, jadi 14 lawannya 14 jumlah 28. Kemudian sifat iftiqarun ilahi, berhajat makhluk kepada Allah. Kenapa makhluk semua berhajat kepada Allah? Kerana Allah ada 9 sifat yang wajib bagi Allah, iaitu yang kita sebut tadilah. Ya, baik, wahdaniyat, kudrat, iradat, al-muhayat, dan lazimnya sifat-sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, ya, dan disebut sebagai kaunuhu alman, ilmu. Dia tertinggal, terlepas tu, ya. Dia ada satu lagi ilmu, kaunuhu aliman. Dia tertinggal satu, ya. Qudrat, irada, ilmu, hayat, ada 4. Kemudian lazimnya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. 8. Wahdaniyat 9. Dia tinggal lah. Ini bukan salah pengarang, salah cetak. Nah, satu technical daripada cetak ni sajalah. Tak termasuk, dia tak masuk sifat. Sifat aliman. Ilmu ada. Aliman tak ada. Nampak ya? Itu 8 sifat tambah dengan wahdaniyat jadi 9. Ya. Kerana itu disebut tadi, yang 9 ni pula daripada kalimah illa Allah. La ilaha illa Allah. Illa tu ada 4. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Itu sifat zat dia panggil, martabat zat. Illa, kecuali yang bersifat demikian, iaitu qadiran, qadirun, muridun, alimun, hayyun. Ya. Dalam kalimah Allah, kalimah Allah ada 5. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, wahdaniyat. Itulah memberi erti Allah kaya. Maksudnya bila kita kaya tu, Allah maha besar, akbar. Nanti bila kita angkat takbir, Allahu akbar, akbar tu. Allah maha besar. Apa dia maha besar ni? Kenapa Allah itu maha besar? Kita wajib, ya, mendahirkan kalimah akbar pada Allah, ya, kerana dalam akbar itu ada 5 sifat. 5 sifat. Iaitu Allah bersifat dengan kudrat, bersifat dengan iradat, bersifat dengan ilmu, bersifat dengan hayat, wahdaniyat. Maka itu Allah akbar. Faham ya? Itu saja. Tidak ada makhluk, tidak ada mana-mana lain daripada Allah yang ada 5 sifat tersebut. Maka itulah artinya Allahu akbar. Faham ya? Baru kita boleh faham.
Kalau kita tak mengaji yang ni, kita tak tahu akbar tu apa. Ya? Akbar tu apa? Ya? Makna akbar tu, hari ni macam kita lah di dunia juga. Orang ada kuasa, orang besar kita panggil. Betul tak? Orang besar ni siapa? Orang ada kuasa. Betul tak? Dia ada kehendak pula, kuasa dia boleh buat itu dan boleh buat ini. Dia ada kehendak. Ya? Dia ada pula ilmu. Ya? Peruntukan segala persediaan. Ya? Jadi, dan dia adalah wujud. Mesti wujud lah. Ya, itu makhluk lah. Ya, maka kita sebut apa? Orang besar. Orang besar. Pasti apa ada orang besar? Pasti ada kuasa nombor satu. Allah Maha Besar. Ha, bila kita Allah Maha Besar, pertama kerana Allah Maha Kuasa. Itu artinya. Ya. Jadi maknanya sebab itu, dalam kaedah Tauhid mengatakan, لا تسهل عبادة إلا بمعرفة المعبود. Tidak sah itu ibadat kalau tidak kenal siapa yang kita sembah. Yang kita sembah itu Allahu Akbar, kita tak kenal dia. Tak kenal sifat dia. Macam mana kita sembah dia? Macam mana kita dakwa dia Maha Besar? Nampak ya? Bahasa besar tu. Sebab tu wajib. Allah ni tak bunyi dah lah. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil dulu, semua masjid tutup guru dulu mengajak lepas insya. Jarang masjid-masjid nak ada kuliah ni. Tak ada kuliah. Nah, tiba-tiba muncul seorang dua tutup guru mari daripada di mana kawasan-kawasan pedalaman lah. Pakai kain pelikat, baju Melayu, kasut getah. Nampak tak? Kayu biskat. Bukan naik mutu. Mutu tak ada. Mutu tak ada. Masa tu mutu tak ada. Yang ada biskat. Turun mengajak. Pesan dia, Tok Guru ni dia pesan apa kepada anak murid orang dalam masjid? Kena belajar sifat 20. Kalau tak kenal sifat 20, tak sah sembahyang apa. Tu dia. Habis kan? Nampak tak? Macam tu lah kita sebut tadi. Allahu Akbar. Kalau orang tanya kita Allah Akbar, kenapa? Apa hikmah? Apa rahsia? Jadi kita nak Allah Maha Akbar, apa kita nak kata? Kita nak kata apa? Ya? Pakai duk botol kan lah. Pakai duk sokap jarang kan lah. Jadi, kita kena putuskan. Kenapa Allah itu Akbar? Kerana Allah bersifat dengan 5 sifat. Itu adalah nama Allah. Ya? Dalam La ada 5 sifat. Dalam ilaha ada 6 sifat. Dalam illa ada 4 sifat. Dalam Allah ada 5 sifat. Itu dia. Baru la ilaha illallah itu kena. Nampak tak? Ya? Kalau tak ada sifat ni, kosong la ilallah itu. Ya? Jadi benda kita macam mana? Ha, jadi bila kita sembah, kita sujud, kita tak kenal yang kita sembah itu. Ma'bud. Ya? La ma'buda illallah. Illallah. Dia ambil tanggung ujung. Nampak? La ma'buda, dia tak kata la ilallah. La ma'buda illallah. Di belakang tu illa 4 sifat, nampak tak? Allah 5 sifat, itu dia 9. Itu adalah iftikar. Iftikar artinya muftakirun ilaih nahnu fuqara'u ilallah. Kita sendiri adalah semata-mata berhajat kepada Allah. Makhluk semua berhajat kepada Allah. Ya, sekurang-kurang kita nak faham hajat apa, kita hajat kerana kita hidup dan kita boleh bergerak dan boleh itu dan ini, maka kita berhajat. Nampak tak? Bila datang sakit, bila ada apa-apa masalah tekanan, kita jadi susah. Pasal itulah. Sedang kita berhajat dengan Allah. Ya, sekurang-kurangnya, degupan jantung kita, denyutan nadi kita, kita perlu. Nampak tak? Ya? Kita berhajat sangat kepada degupan jantung, kepada denyutan nadi, ya, yang dipegang. Nahnu akrabu ilaih min hablil warid. Allah kata, kami lebih hampir kepada kamu daripada urat marid kamu. Urat mari itu kita sembelih, putih urat mari, baru putih nyawa dia habis. Nampak tak? Allah kata kami lebih, kami atasi. Urat mari itu pun kami pegang. Urat mari itu pun kami pegang. Sebab tu nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih hampir kepada kamu daripada urat leher kamu sendiri. Faham ya? Kenapa? Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidup dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia di tiap-tiap satu amat berkuasa. Dia berkuasa. Itu artinya Allahu Akbar. Baik. Boleh faham ya? Bila reti lagu ni, baru kita rasa khusyuk, sedap kita sembahyang tu. Ya? Kita tahu kita beranjak dengan yang Maha Besar. Ini sebut yang besar, tak tahu apa benda. Nah, kenapa? Kita tidak kuasai yang anu sifat. Ini masalah dia. Ya? Itu perkara penting tu. Ya? Itu dia. Baik. Jadi makanya kata Musanif, 2 sifat lagi masuk dalam iftikar ilahi. Ya.
Ya, selain daripada sembilan sifat yang tersebut, ada lagi dua sifat termasuk dalam iftiqar ilahi, berhajat kita kepada Allah, berhajat kita kepada dia. Itu makna iftiqar ilahi. Makna iftiqar ilahi, berhajat kita kepada Allah, kepada dia. Pertama, baharu sekalian alam. Lawannya qadim alam, iaitu mustahil, kerana jika ada ia qadim, saya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi menunjukkan Allah tu maha kaya, maha kaya, ya, Allah saja yang kaya. Nah, kaya ni maknanya ulama pecah sampai halus, begitu haluslah, ya. Pertama, Allah kaya kerana dia semata-mata yang wujud secara wujud hakiki, yang lain tidak wujud. Yang lain ni wujud apa? Wujud majazi. Kita ni bukan wujud hakiki, ya. Kita ni wujud majazi. Diwujudkan. Kita ni wujud apa? Wujud mungkinat. Boleh ada, boleh tidak. Boleh diada dan boleh ditidakkan. Boleh hidup dan boleh dimatikan. Itu kita mungkinat. Kalau kita wujud hakiki, tentu kita tak mati. Tapi makhluk lain daripada Allah adalah secara wujud zati muqayyad. Allah wujud zati mutlak. Itu dia. Nampak? Ha? Allah wujud zati mutlak, zat dia mutlak, ya. Ha, macam ayat sejuk, kita nak kata apa ayat? Ayat sejuk tak betul, eh? Ya, moya suha, ya. Ayat mutlak tu kita nak panggil apa? Kalau orang Melayu panggil apa, nak kata apa? Ayat tawak, mana dia kata tawak? Macam mana nak kata dia tawak? Bukan dia masin, nampak tak, ya? Ha, dia nak kata ayat putih, mana ada warna? Nampak? Ha, no. Dia ada rasa. Macam mana nak kata rasa? Rasa apa? Rasa ayam. Rasa cabai boleh kata pedas. No. Rasa garam boleh kata masin. No. Rasa gula boleh kata manis. Ayam rasa apa? Eh. No. Lagi satu. Ayam ni warna apa? Ayam putih. Dalam penerbangan, dalam kapal terbang, itu pramugari kata, more ayam putih. Nak ayam putih. Nak ayam putih. Ayat putih tu susu, eh. Ya. Ya. Anak kata ayat apa? Mutlak. Yang tu dalam bahasa Arab je tepat. Istilah dia pakai dalam bahasa Arab. Air ma'ul mutlak. Ya. Tak boleh sebut. Nak kata manis tak, tawak tak, putih tak, hitam tak, warna tak tak, rasa tak tak. Nampak tak? Tapi wujud ayat. Faham, ya? Daripada itulah Allah buat kita. Sebab tu Allah buat kita dengan ayat. Allah tak buat kita dengan benda lain. Dia jadikan manusia tu, dia buat ayat, dia jadikan kita daripada ayat. Ayat mani. Yakhrim baini sulbi wa taraib, Al-Quran kata, kan? Ya. Pertemuan di antara sulbi wa taraib. Dua sumber ni mendahirkan satu unsur air dipanggil air nutupah, ayat sembelit. Sembelit ni ayat yang tertahan dalam rahim. Yang keluar daripada rahim ayat kencing. Nampak? Faham, eh? Yang keluar daripada rahim ayat kencing, eh? Ayat lain daripada rahim ayat kencing. Lagi satu, air darah, had. Lagi satu, ayat apa? Ya? Wadi, mazi. Tapi yang keluar daripada sulbi wa taraib, air mani. Kenapa dia panggil mani? Pasal dia pancut. Pancut baru panggil mani. Mina, kita sembelih. Darah kambing itu merjik, kita panggil mina. Pasal tempat darah terpancut, ya, daerah di mana darah terpancut, itu mina. Kita sembelih dalam korban, ya, maka darah tu pancut, maka daerah dipanggil mina. Nampak dah, ya, itu dia, ya. Tempat tu kita buat korban dipanggil muna, itu dia. Nah, tu bab haji, you know. Nah, dah halusi dah bab haji lah tu. Ha, tu pun kita tak, jarang-jarang abang lah, jemaah bukan perlu sangat tu malah tu, eh. Ha, tu tambahan. Jadi balik kita kepada zat Allah. Zat Allah zati mutlak. Ha? Dia tidak ada fizik, dia metafizik. Ha? Dia bukan fizik, dia metafizik. Dia tersimpan, ghaib, ya, terlindung, ya, daripada pancaran cahaya. Ya, dia terlindung daripada unsur-unsur mata. Nampak tak? Ha, dia terlindung daripada bentuk dan ain.
Ya, itu kita panggil Allah itu adalah termasuk di antara dalam metafizik. Itu istilah baru lah kita pakai, lah. Istilah yang kita pakai untuk masyarakat moden sekarang ni, dia kena guna istilah tu. Ya, kita kata qadim mutlak, dia tak faham. Kita kena sebut macam tu lah. Baik, sambung ya. Jadi makanya kata yang pertama tadi, baharu alam sekalian alam ini sebagai dalil bahawa Allah adalah qadim yang mencipta jadi imbarukan, maka itu dia kaya. Yang pertama kaya kerana Allah melahirkan, mewujudkan satu unsur baharu dipanggil makhluk. Antaranya kita. Kedua, Allah sendiri yang mencipta dengan kehendak dia. Nampak tak? Daripada kehendak yang tidak ada batasan, kehendak yang tidak ada perintah, kehendak yang tidak ada dengan tidak ada keinginan, hajat. Kehendak berdasarkan ihsan. Tidaklah. Ihsan Allah. Jadi Allah jadikan langit bumi ini dengan ihsan, dengan sifatnya yang ihsan. Ya. Hal jazaul ihsanu 'alal ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Al-Quran sebut kan? Itu kita nak faham begitu. Laginya Allah jadikan pula dia takbir. Bukan dia lepas kat kita. Dia takbir pula. Dia kaya lagi tu. Dia kaya lah tu. Ya? Pertama dia wujudkan. Kedua dia jadikan. Ketiga dia takbir kita. Keempat, dia beri rezeki kepada kita. Nampak tak? Ya? Maka tu dia suruh kita sembah dia. Pasti dia bagi rezeki. Ya? Wa'mur ahlaka bisalah wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzukuk. Allah Ta'ala kata. Perintahkan kamu dan juga keluarga kamu untuk bersembahyang. Nampak dah? Kami tidak minta rezeki daripada kamu. Kami yang bagi rezeki kepada kamu. Itu dia. Nampak dah? Ya? Maka itu kamu berhak atas hak aku sendiri, kamu kena sembah aku. Karena aku yang bagi kamu rezeki. Bukan mana-mana pihak yang lain. Nampak dah? Ya? Rezeki mengikut Ibn Ruslan ada 10. 10 bahagian. 10 bahagian rezeki. Rezeki yang pertama, Islam. Rezeki yang kedua, iman. Rezeki yang ketiga, afiah. Afiah. Afiah, ya. Rezeki yang keempat, sihah. Rezeki yang kelima, tenang. Nampak? Rezeki yang keenam, aman. Sakinah, aman. Nampak? Ya? Boleh? Kita faham, ya? Banyak. Tu tadi kita dah habaklah banyak kali buat tu, ya? Boleh ingat, lah. Ya? Itu rezeki. Kita minta semua rezeki. Rezeki yang paling tinggi sekali adalah Islam. Untung eh. Kena rancang tu dulu. Maka bila rezeki yang Islam, kita kena jaga rezeki tu. Rezeki Islam tu kena jagalah. Betul tak? Ya? Allah bagi rezeki sebagai satu ni'mat yang besar. Maka kita kena jaga ni'mat itu dengan mensyukuri Allah. Syukurnya adalah sujud sembah kepada Allah. Itu syukur. Sebab tu tidak ada sembahyang sunat syukur. Tak ada. Mana ada sembahyang sunat? Sebab sembahyang tu sendiri syukur. Macam mana sembahyang sunat syukur pula? Sembahyang tu sendiri syukur. Sebagai tanda bahawa seseorang yang beriman kepada Allah, dia akan zahirkan kesyukuran. Syukur duduk di mana? Anishkurli wali-walidai. Tuhan kata dalam Quran. Anishkurli. Ayat ni semua ulama tafsir kata, hendaklah kamu sembah sujud sembahyang. Itu syukur makna dalam ayat ni. Ya, bukan syukur alhamdulillah, terima kasih, bukan tu. Itu sebahagian daripada amalan lidah, zikir lidah. Nampak tak? Nah, zikir lidah tu. Zikir ada 9. Ya, 9 zikir. Ini zikir lisan dia panggil. Ya. Banyak 9 jenis zikir ya. Tu dia ya. Baik. Habislah tu. Yang kedua, tiada memberi bekas. Tiada memberi bekas suatu daripada kainat dengan tabiatnya. Zatnya, lawannya seperti memberi bekas dengan tabiat. Nah, seluruh makhluk tidak memberi bekas. Ya, iaitu mustahil kerana jika suatu memberi bekas dengan tabiatnya, setelahnya tidak berkehendak yang lain kepada Allah Ta'ala dengan lazim pada ketika itu terkaya suatu itu daripada Allah Ta'ala. Maka nyatalah yang masuk pada iftikar 11, sifat lawannya 11 berjumlah 22 sifat apabila dicampurkan dengan masuk istighna serta lawan 28 jadinya jumlahnya 50 aqaidul iman. Nampak dia baca kat situ 50 mengikut Syekh Ahmad
Al-Fatani. Dia punya, ya, tak sama ulama' ni. Ya. Dia punya 50 ni kaedah lain. Mengikut kaedah 50 lagi, ya, 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 harus, 41 pada Allah. Kemudian 4 yang wajib, 4 mustahil, 1 harus pada Rasul, 9. Jadi 50. Tapi ini tak, dalam la ilallah saja ada 50. Nampak tak? Nah. Dalam la ilallah saja ada 50. Muhammad Rasulullah tak masuk lagi. Nah. Tak masuk lagi, ya. Itu dia. Baik. Ya. Jadi maknanya disebut di sinilah. Dan dijamak jumlahnya jadi 50 aqidul iman, kaidah-kaidah iman. Aqidul iman itu maknanya kaidah-kaidah iman yang nak jadikan sebagai keyakinan pegangan yang tidak ada syak dan waham. Ya, iaitu pada kalimah yang masuk dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah saja 50. Sesungguhnya di dalam perkara i'tikad memberi bekas itu ada terbagi paham-pahaman dan dalam i'tikad, maka di sini dinyatakan 4 i'tikad yang terkepercayaan. Nah, yang pertama, beritikad kainat memberi bekas dengan tabiatnya, zatnya, seperti beritikad pisau boleh memutuskan, api sendiri boleh menghapuskan. Maka i'tikad ini ijma' ulama' menghukumkan kafir. Itu dia. Nah, jaga tu lah. Tabiat pisau apa? Memotong. Tabiat api apa? Membakar. Tabiat ayam apa? Membasah. Nampak lah. Nah. Tabiat garam apa? Memasin. Tabiat gula apa dia? Ya, memanihkan. Ini kena jaga tu lah. Kalau bangsa siapa i'tikad, garam tu yang memasinkan, bukan Allah. Nampak tak? Kafir. Kafir. Itu dia lah. Makna kata orang ni tak faham hukum adat. Kita nak cakap masin, kita cakap di sudut hukum adat. Hukum adat, ya. Ada dengan ada. Ada masjid dengan kerana ada garam. Nampak tak? Ya? Tiada dengan tiada. Tiada manis dengan kerana tiada gula. Nampak tak? Ya? Hukum ada dengan tiada. Ya? Itu dia. Ya. Ada masjid, tidak adalah tawak. Nampak tak? Hari ini makannya masjid. Ya? Tak. Kemarin kata tawak. Sebab tak ada garam. Dan tiada dengan ada. Ya? Tiada ada tadi ini. Tiada ada gula, maka adalah tawak. Wujud dalam bahasa adalah tawak. Nampaklah? Itu makna kaedah hukum adat. Ada dengan ada. Tiada dengan tiada. Ada dengan tiada. Tiada dengan ada. Kita kias sekali yang lain-lain. Ada api adalah panas. Ada api adalah bakar. Rumah terbakar, tak ada api. Kacau. Api tak ada, tak rumah terbakar. Macam mana ni? Tu. Keluar pula mencari adat. Mencari adat pula. Mencari adat ni falsafah. Apa dia? Hari ni ada dapur tau ke? Tak payah pakai api kan? Nah, api tak ada, tu ikan dah goreng ke? Api tak ada, gulai dah masak. Betul tak? Nah, lepas dalam microwave. Microwave, kan? Lepas ayam masuk, dia panggang. Api tak nampak. Kalau ada api, microwave tu lah terbakar. Betul tak? Ini dia panggil khawarikul adat. Khawarikul adat di pada sudut falsafah, bukan sihir. Illusion, orang putih kata kan. Itu betul lah, nampak? Kita pergi jauh lagi, boleh kan? Boleh faham eh? Nampak tu? Ini hukum adat. Hukum adat. Jangan tengok-tengok pula microwave boleh masak sendiri, buat terkejut pula. Allah, nah? Aku pergi rumah ustaz tadi, dia goreng ayam, tak ada api yang kata. Nampak? Katalah ustaz pula ada karamah. Ustaz ni wali Allah. Kacau lah. Nampak? Besok rumah ayak tu macam pergi. Orang kita lah gitu lah. Maksudnya dia kaya, dia miskin ni pada hukum adat. Dia jahil hukum adat. Ya? Kenapa mengaji hukum adat tu? Ya? Hukum adat tu lah yang kita sebut sebagai sains. Ya? Yang tidak aneh. Sains yang tidak aneh. Nah? Hukum-hukum tu semua kita panggil hukum adat ni. Yang anak kita duk belajar, kita belajar pusat-pusat pengajian tinggi tu kan, sampai jadi PhD ya kan? PhD dia masih filosofi, nampak tak? Falsafah, ya, masih falsafah lagi tu. Sebab tu dia PhD ya, falsafah ya, filosofi ya kan. Dia tak dapat tidak semua tu hukum tu tidak ada kena mengena langsung dengan yang ghaib, tidak ada kena mengena langsung dengan unsur-unsur ghaib ataupun karamah ataupun sihir, tapi dia adalah satu kenyataan yang wujud secara hakiki
dan dia boleh dikesan dan dia boleh dikenal dengan indera secara inderawi. Nampak tak? Boleh faham eh? Dia kena pergi macam tu. Apa boleh kan? Kita tak sepenuh lah kan? Baik. Jadi makanya itu yang pertama. Kedua, beriktikad kainat memberi bekas dengan kekuatan. Dia ada kuah. Pertama kita ada tabiat, kedua kita ada kuah. Sebab tu kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Kuah tu hanya Allah. Qawiyun Allah, ya. Allah bersifat dengan qawi. Ya. Itu yang saya pernah sebut. Kita nak badan kita sihat selalu kan. Sakit-sakit biasalah, tak sakit mana boleh panggil orang. Manusia kena sakit lah. Tak sakit bukan manusia eh. Ya, nah. Tak sakit ni malaikat lah. Nah, kalau malaikat tak makan, tak minum. Bukan lelaki, bukan jantan, bukan betina, bukan lelaki perempuan. Ya, kacau tu. Ya. Dan tidak ada fizik, dia tidak ada fizikal. Secara hissi, secara kasar. Ya. Nah, dia adalah termasuk dalam jismun latif. Satu jisim yang halus. Ya, yang kita tak boleh kesan dengan indera kita sendiri. Ya. Tidak ada. Maka tu dikata kuatan ni, qawi ni kita sebut dengan Nabi ajak kita kan. Jadi kita boleh amal dengan nama Allah ya qawi. Allahumma ya qawi ataqawaytu bi quwwati wa quwwatika wa qudratika ya qawi. Bacalah zikir ni, Nabi punya zikir ni ya. Nabi baca di tawaf. Ketika Nabi tawaf, Nabi baca Allahumma ya qawi ataqawaytu bil quwwati wa quwwatika wa qudratika ya qawi. Nampak dah. Dan lagi dia ada lagi dalam khazinah, dan khazinah al-asrar mengikut Syekh Ahmad Ali Al-Buni. Nama-nama Allah juga kita amalkan lepas asar dan lepas isya. Baca 7 kali. Ya kan? Ya. Ya wahidul baqiyul qawil matin. Ya qawi innallaha qawiyyun aziz. Baca 7 kali. Lepas asar, lepas isya, insya-Allah kita sihat adanya. Ya, sihat. Sebut nama Allah, ya, itu lebihnya kan nama Allah kan, ya. Al-Wahidul Qawiyul Matin, Innal Qawiyul Aziz, Ya Qawi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baca 7 kali. Itu hadis Nabi tu. Rasulullah bawa ada zikir-zikir. Kita kena tengok dalam kitab Asmaul Husna ada eh. Kalau kita tengok dalam kitab Asmaul Husna ada di pasaran, ada jual kitab-kitab tu. Buka tengok nama Qawi adalah yang saya baca ni, eh. Boleh dapat di situ eh. Kita amal hari-hari. Sebab kita pegang kepada satu, kita tak pegang lah kepada ubat. Saya makan suplemen, bunyi pun, MW. Baca tu, saya sihat, kacau. Nampak lah. Eh? Duk sebut makan macam-macam kan. Eh? Makan tu, makan ni, makan tu, makan tu, saya sihat, kuat. Nampak? Kacau. Dia pegang pada benda tu. Eh? Dia pegang tu, eh? Keluar iman dia, habis. Batal syahadah. Ubat tu pun kerja Allah. Allah juga cipta jadi. Nak sembuh tak sembuh pun Allah juga. Nampak tak? Sebab Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum. Qiyamuhu binafsihi. Itu sifat kita dalam ngaji lah. Semua Allah sendiri. Mana ada campur. Al-Qayyum. Allah sendiri. Semua dia buat. Mana boleh ada benda lain pula tumpang buat sama masuk share dengan dia. Mana boleh ada mana-mana syarikat lagi kongsi dengan dia. Consume. MWA. Consume dengan Allah. Buat ubat bagi kita sihat. Terjawab. Consume. Ya. Tak itu konsum dengan Allah. Buat ubat kita sihat. Kacau lah tu lah. Tak ada. Nah, MUI pun makhluk, Qasui pun makhluk. Nampak lah. Nah. Apa-apa tiap hari lah. Ubat kampung ke apa, kata kira lah. Habatul Sauda pun sekali lah. Habatul Sauda pun serupa lah. Makhluk. Ya. Jangan kata saya nak makan Habatul Sauda selalu. InsyaAllah sihat. Panjang umur. Rosak habis iman dia, batal syahadah, tak sedar eh. Tu dia. Kita pergi rabut boleh jadi saksi nikah, rumah tangga tu tak aman. Pergi rabut dia jadi saksi nikah lah, kacau lah. Rumah tangga dia patah dia tak lama. Saksi dia kafir, saksi murtad. Tu dia. Nampak tak? Ya? Kacau tu. Saksi dengan wali, saksi kuat lagi. Wali tak apa. Nampak tak eh? Wali kita boleh cuci dah. Nah. Anak kata saya tak mau ambil bapak. Jadi bapak tak semayang ni jadi wali je mana. Tak apa. Nah. Juru nikah.
Dia tahulah takkan jawab ni, tak sembahyang Pak Cik, tak boleh. Dia suruh pertama mengucap dululah. Jadi salam. Okey, kedua, cuba kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia sembahyang. Baca ruku tu jadi orang sembahyang tau lah. Tapi yang tu bukan ganti sembahyang. Jangan salah faham pula. Sebab subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah salat tumbuh-tumbuhan. Salat pokok-pokok. Salat tumbuh-tumbuhan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim kata kepada Nabi kita Muhammad ketika Mi'raj, ya, suruh umatmu banyak bercucuk tanam, nampak. Nampak. Sebab subhanallah tu walhamdulillah wala itu adalah umpama tanaman. Kerana itu adalah zikir tumbuh-tumbuhan, itulah sembahyang depa. Nampak dah, ya. Depa qiyam. Depa sentiasa qiyam kan, pokok-pokok qiyam. Qiyam. Silakan muazin. Selamat madang azan dulu. Thank you.